pagi, siang, sore, malam makan begini. Kalau dokter itu dengerin nasihatnya, tapi jangan diikuti deh. Selamat pagi dari Padang Arafah. Hari ini kita mulai wukuf di Arafah. Ini tanggal 15 Juni 15 Juni 2024. Kemarin kita berangkat tanggal hari Jumat, sampai sini sore, dan alhamdulillah ini sudah sampai di Arafah dengan selamat. Nanti tinggal menunggu waktu zuhur untuk wukuf. Ini masih user peta matang apa ya? Aku fakta pendi? Aku kaya nih fakta pendi kenapa? Ya, ini kondisinya cukup kondusif di sini, tidak wiluilan antara jamaah Indonesia dan jamaah dari luar Indonesia, dan kondisinya juga sangat baik, tempatnya juga sangat enak, makanan juga tersedia sangat baik, datang tepat waktu. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti malam perjalanan ke Muzdalifah bisa lancar. Ya, kita lihat kondisi-kondisi di beberapa tenda di Maktab 58. Ini camp untuk orang haji. Ini ada dua blower, ada dua apa? Kipas angin. Asik gede banget. Ini sekitar jam 8. Enak nih. Jadi satu tenda gini isinya tuh sekitar 200 lebih. Itu dicampur antara laki-laki dan perempuan. Hanya disekat. Enggak ada sekatnya, cuman beda kasur aja, antar kasur sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan itu semuanya hanya berjarak berapa senti dari yang satu ke satu yang lainnya. Ya, itu dapat kasur ukuran ya enggak 1x1, enggak sampai 2 meter lah. Lebarnya enggak sampai setengah meter, paling 35 atau 40-an. Lumayan bagus. Ada kasurnya, ada bantalnya. Cerita dari beberapa jamaah haji yang dulu-dulu itu enggak pakai kasur, enggak pakai bantal, pakai nemong apa? Karpet. Sekarang pelayannya sudah bagus dan nggak banyak orang lalu-lalang dari mana, dari negara lain, karena ini kartu nusuk sangat berguna, banyak orang yang susah untuk mengakses daerah atau area Arafah ini. Mudah-mudahan selalu seperti ini dan kedepannya jauh lebih baik, makanan aman, orang-orang turah-turah makannya.
Mane. Madang. Madang. Dikatakan oleh satu hadis bahwa Allah mengatakan kepada malaikat, lihatlah para hamba-hambaku yang berkeluh kesah, yang kotor kumal, dia senantiasa berharap atas rahmatku dan takut akan siksaku. Mari sibak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dokter nggak sehat. Dokter nggak sehat ini. Makanya begini ya. Gimana ini? Pagi, siang, sore, malam makan begini. Kalau dokter itu dengerin nasihatnya, tapi jangan diukitin kayak gitu. Ini waktu sore saat kita berada di Arafah, jam setelah kita wukuf. Kenyang deh watu atau akik ceh kenel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seharian kita sudah menjalankan wukuf di Arafah. Tadi dengan ditandai khutbah wukuf yang dilakukan oleh, disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Ahmad Tajuddin Arafah. Dia berpesan pada kita semua agar kita menjadi orang yang baru, orang yang memberi tanpa harus diminta, melaksanakan tanpa harus ada perintah, dan menjalankan tanpa harus ada peringatan atau yang lain. Jadi kita harus menjadi orang yang baru gitu. Jadi bukan karena kewajiban, bukan karena apa, tapi sudah karena kebutuhan untuk kita dalam beribadah dan yang lainnya. Jadi mudah-mudahan kita semua, para jamaah haji seluruh dunia yang ada di tanah Arafah hari ini menjalankan wukuf, semoga kita semua diampuni segala dosa-dosanya, semoga kita diampuni segala kesalahannya, semoga kita diangkat semua derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan menjadi haji yang mabrur. Dan sekarang sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan menuju ke
akan menuju ke Muzdalifah. Tapi ini ada dua skema. Skema yang pertama adalah murur atau melanjutkan perjalanan dari Arafah menuju ke Mina, langsung menuju ke Mina dengan berhenti sejenak tanpa harus turun atau mabit di Muzdalifah. Kita harus lanjut langsung ke Mina. Itu ditujukan untuk para lansia, orang-orang sepuh, dan risti atau risiko tinggi. Jadi kita nanti ada dua skema. Nah, yang skema yang lain adalah diberangkatkan dari Arafah, nanti berhenti di Muzdalifah untuk melakukan mabit semalaman sampai pagi, esok pagi baru berangkat ke Mina. Ya, jadi kayaknya saya akan ikut murur karena untuk menjaga para jamaah yang sudah sepuh dan jamaah yang risti. Doanya semoga perjalanan dari Arafah ke Mina ini melewati Muzdalifah diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah nonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe dan share video-video kami selanjutnya ya di sebuah perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita rekam, kita main langsung. Bisa. Bisa.